Uyung ini kira kerja nyambut gawe. Bayarane kabeh tak kirim ning omah. Ini masalah jatahku. Yo enek dhewe rezeki lah, rezeki sing. Abi tuku gedang kepok, gedang Rajonongko ora enek ning kene. Enake yo gedang ini ki modele sing kulitnya halus-halus. Dan semuanya belanja sedikit ini ya, habisnya $189. Wih, damen delok wih. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back rek, pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi sae nggih. Amin. Nah, rek, di video kali ini aku arepe keluar sebentar ya. Iki mah wis ngomong bosku. Bos, aku metu dulu arepe keperluan ngirim duit gawe bojoku. Jadi enggak apa-apa rek, sepenting izin-izin bos ya. Tapi mek dulu paling enggak maksimal kuwi enggak sampai sak jam lah. Sepenting tujuanku mek metu kirim duit gawe bojoku. Hoak, oke lah, fighti lah. Mencai kemloy, no lah. Inti lagi moga ojo suwi lah metu, nera yo. Jadi moga ikuti video saya kali ini. Ya mungkin kau paling karo belanja fighti neng Welcome yo. Tuku apa? Tuku roti karo yumbo apa? Kau tak kaya sarapan aku le isu. Oke. Berjalan menuju jalan raya yo. Arep nyegat bis cilik siupa kan numpak sing bis gede pasti kuwi kesuwen paling medune mek cedhek numpake mek cedhek. Jadi monggo ikuti video saya sampai selesai rek ya. Oke, siap jembatan bis rek ya. Hongkong lagi musim hujan, payungnya ora kangge kok seragaman rek, rupane pink. Iki kok pokoke critane ya kuwi rek. Ngirim duit ya dike bojoku. Berhubung wingi kan aku cuti. Jadi pengeluaran ya lumayan. Ya saiki sate ngeces ya. Mas iki ngisi saldo ning ngene bojoku. Soale sesuk alhamdulillah wis mulai dodolan ning pasar. Sampe doane lancar ya rek ya usahane. Ya usahaku ini tapi sing menjalankan bojoku dhisik. Jadi aku nih Hong Kong golek modal bojoku nih omah mulai usaha ngono rek ya. Sesuk tuku kreceke. Oke? Ikuti keseruan video saya sampai selesai ya. Yo lain iklannya yo aja di skip gak apa-apa. Sampe skip yo monggo. Aku mudun kantin arepe utawa ora kae.
seberang jalan. Mau ke 7-Eleven dulu, mau masukin uang untuk keperluan kirim ke bojo karo anak nang omah ya. Engko bar kirim nang 7-Eleven lanjut nang Welcome. Bojo saiki sebenarnya kena tagih sarapan ya. Hemat rek, hemat, enggak usah pemborosan. Jadi monggo ikuti keseruan video saya sampai habis. Oke. Wis nglebokne iki TNG-ku. Kewajibanku yang ini kira kerja nyambut gawe. Bayarannya kabeh tak kirim nang omah. Omah salah jatahku. Yo enek dhewe rezeki lah, rezeki sing kena tak pergunakan nggih keperluanku selama nang Hong Kong, selama liburan. Nggih tuku kebutuhan yo kaya jajan, kaya cemilan iki aku tuku dhewe. Nek masalah makan kan bosku wis ngirimi full. Dadi wis masuk ning aplikasine, engko kari ngirim. Dan sekarang saya mau lanjut menuju ke Welcome. Kome ya. Ya moga-moga engko bisa diambil video nih. Soalnya dulu itu waktu kesana enggak oleh nyuting video nih kono. Jadi lek oleh di video ya tak video, lek enggak engko langsung pas nang omah ya. Oke. Okay? Ning jero mau enggak entuk ngambil video. Jadi iki ya blonjane. Muka langsung di unboxing aja di rumah, aku belum jawab aja, entah ibu royo ya. Nah rek, alhamdulillah aku wis teko omah nih, sudah nyampe rumah dengan selamat. Langsung saja di unboxing ya, saya mau belanja apa. Mau ke sirkut ini kono tak video, tapi ya, wediku lek dilek ini harus wongi. Bener, biar soalnya tau dilek ini gak untuk video yang Welcome darah kantin. Jadi langsung saja rek ya. Di review saya tadi beli apa? Ini ada mie Yum Yum. Ini mie Thailand ya. Halal rek ini ya. Yum Yum, enggak ada babinya. Ada pisang. Pisang ya. Pisangnya Hong Kong ini kira. Abis itu gedang kepok, gedang rojonongko ora enak ning kene. Enaknya ya gedang ini kimi dele, sing kulitnya halus-halus. Ada roti ya, ini tagih sarapan rek. Saya kalau pagi ya sarapannya pakai ini, roti-rotian. Tuku dhewe rek lek sarapan, ya sini lek gelem mangan sego ya iso sih, tapi aku jarang, lek iso jarang mangan sego ini. Ada wafer, iya tagih sarapan. Ada mie lagi rek, ada mie lagi Yum Yum tapi rasanya berbeda. Ya, kita tadi doain tak piro. Aja kaget, ya. Ini ada mie sedap. Beli mie seperti ini rek. Cuma saya buat jaga-jaga lek. Saya itu aras-arasan masak, malas masak. Jadi kalau pengen cepet kan cuma masak mie set. Lis kali maem. Ya. Ini saya beli nganu rek. Kerang di Welcome tadi ada ini ya, ini diskonan harganya $6.9 seperti ini ya. Ini dieseng karo lombok, wah mantep ini ya. Saya membeli ini rek, lemon ya, ini buat apa rek, tage wedang lek isuk ngono kae karo mangan roti kan mantep. Ini diisi 2 titik ngono kan seger. Ada bawang, ada brambang. Soalnya bos saya itu wis wayahe apa wi bronjo wayahe iki. Saya aku belum ngomong ya. Mungkin besok insyaallah saya ngomong. Soalnya bahan makanan sudah mau habis. Ini ada tomat buat nyambel. Nyambel terasi oke, okay. Nyambel tomat oke, okay. Nyambel entah oke. Okay. Ya ini ya. Isinya 3 butir $11. 60 piro rek 20.000 iki bisa 20.000 untuk iki lho ning ngene lan ning ndu untuk piro perang kilo ya sudah habis rek. Oh ya ini rek, ini ada aku mau tuku lawuh ya, tepong ungkep. Ini adalah tepong ungkep seperti ini ya, harganya $26. Wis aja domong nih nganu rek, $26 ya
lebih rupiah nih ya mesek ketemu oleh kita. Tapi ya gimana lagi rek, soalnya kan ya saya ada di Hong Kong, jadi kalau beli ya yo mana tergantung Hong Kong ngono lho rek. Dan semuanya belanja sedikit nih ya, habisnya $189. Wih, teman delok wih. Kita perarek atau blur ya. $189. Belanja sak mini sak ibret iki lah entek sak menekan. Jadi piye rek, lek ku lek menurut pribadi lho ya. Saya kalau enggak pengin tenan maksud iki kaya jajanan entek, sing nang sarapan enggak enek, mie enggak enek. Ya, saya beli rek, beli. Tapi kalau enggak ya enggak. Libur juga saya satu bulan sekali. Mikirku ngene rek. Metu sak ipret ngono ya, diluk tuku belanja nenteke sak menekean. Nek di rupiahne ya wis piro. Saya tuh mikirnya bukannya pelit atau piye rek. Eman enggak. Saya tuh piye ya? Meminimalisir amprih bagaimana ben lebih irit lebih hemat nerek. Sing dikirim nang omah ki cukup. Terus ya iso ditabung. Ngono. Dadi ning kene iki jajananku rada tak longi, ya sak perlune ae. Paling lek libur ya wis ono kae lah rek ya, paling blonjo aku, paling sing mesti blonjo lek libur iki. Jarang dolan ado-ado. Ngono rek. Jadi intine ning video iki mau saya kirim uang untuk istri saya terus belanja sedikit entah direk ya. Oke? Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.